Halo guys, kembali kita di channel kita lagi. Dan so kita akan bermain namanya God of War Chains of Olympus. Nah, cara biar tidak lag guys, itu sangat gampang. Nah, kalian butuh sini pencet dan kayak gini. Aduh bentar ya, tunggu gamenya. Nah, pengaturan. Pengaturan. Nah, kita akan aja lah. Ini dia fix. Nih. Bentar. Nah. Ini guys, grafiknya ini perlu. Open. Itu open GL. Lewati efek penyangga. Tak tersangga lebih cepat. Simulasi kal efek terus berblok. Bentar. Ah, mati di off tak terbatas, disabled, mati dan total mati disabled. Ability tak terletak kapiler gosap otomatis shift ya. Dan ini 2 dikasih 2 transformasi perangkat keras kasih centang, pengkulitan perangkat lula kasih centang, dan blok vertex kasih centang, perlambatan pembolokan tekstur mempercepat kasih centang, tahan tekstur yang berubah ada kalanya lambat kasih centang, matikan efek lambat mempercepat kasih centang, kualitas kurva spline besar nengah, dan ini gak usah, dan ini mati BRZ, dan sini kasih 18. Nah, udah 18. Nah, ini linear otomatis, dan ini gak off, ini 50, ini kosong, dan ini ratas pewaktu kasih centang, matikan uji style sini kasih centang. Nah, ini mati, tidak ada, dan off. Oke, nah, sistem yang paling penting adalah grafik ini guys, yang perlu kita harus tidak aktifkan ya. Nah, terus kita ke sistem. Nah, ini guys, sistemnya. Ini yang sangat penting adalah ini. Nah, kalau kalian ganti bahasa di sistem nih. Tuh. Saya bahasa Indonesia, guys. Nah, ini kasih centang. Jangan viral clock sensei lambat temun. Ini off. Ini kasih 99. 99 sama memory stick dimasukkan, kasih centang, rotary landscape ya, cek baru PSP, dan ini off. Ini juga penting ya. Nah, ini juga penting. Nah, gunakan X. Nah, kita coba. Nah, kita coba ya guys, lanjutkan. Oke guys, kita akan coba aja Capcom. Kita cepetin aja coy. Nah, hey guys, tuh. Oh my god, langsung aja. Oke lah, very hard. Jaga isi aja. Apa? Ghost of Spark. Nah, ini grafik ya, sangat bagus ya. Suaranya patah-patah ya guys, tapi ini gak patah-patah, gak lag gitu.
patah-patah. Tapi ini juga patah. Oh my god, guys. Apa-apa, guys. Nah, langsung aja. Nah, ini box dia lipendir. Nah, ini lancar. Tapi suaranya patah-patah. Okay. Ini gamenya, guys. Akan mulai aja. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Okay. Oh ini mantap jiwa. Mumpung gua deket, guys. Oke, saya harus reset, guys. Kalau reset jam 2. Apa saja dah? Ada lagi tuh. Nah, kita perlu grafik yang bagus. Mantap jiwa. Nah, ini biar enggak patah-patah. Ya. Silakan kalian coba ya. Kan God of War-nya bisa di-download ya dengan Happy Site, tapi itu 3 GB. Kalian harus coba nih. Oh, ini teman kita enggak apa-apa dulu. Enggak apa-apa. Jadi kita udah semakin gak kuat untuk God of War 4. Oke, kalau kalian download God of War yang ini nih, silakan ada di link, maksudnya link itu ya. Gak apa-apa, guys. Suaranya patah-patah, gak apa-apa. Makan tuh, makan. Ayo, ini susah, guys. Diam lu, gak usah teriak. LR. Oh. Oh my god. Oh. Aduh. Itu X. Kali ini pasti kotak. X lagi. Oh my god. Oke. Ini juga kayak PC ya, guys. Loh, sudah PS sekarang. Cuma PS maksud aku. Ah, makan tuh. Makan. Oke. Ketekinnya semakin susah nih, guys. Tapi gak apa-apa dah. Buat apa saya nggak tahu. Oh, ada tekanan. Ada apa? Oh, apa-apa.
sebenarnya tetap sendiri kali itu tetap apa? Dapat mata, buat apa mata? Ini belum tahu kita over loh guys. Oh ini cekoin. Yes, data. Betul belum cukup alasin. Ini kita buka terlebih dahulu. Dulu dia saya udah sampai Sius ya guys. Kita udah grafiknya ya bagus. Oke guys, oke guys. Videonya ini guys, videonya udah sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan bye.